Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal melalui Al-Iman TV, melalui suara Al-Iman, yang mana senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi kesehatan, ketetapan Al-Iman, ditambahkan ilmu kita, dan dimudahkan untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahasan kita lanjutan dari bahasan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya telah dijelaskan tentang keadaan-keadaan tertentu pada pembagian warisan, yang telah dijelaskan keadaan maut al-jama'i, meninggal dalam satu waktu atau meninggal secara berjamaah dalam keadaan baik itu musibah, kecelakaan, atau ada gempa, atau ada musibah-musibah yang lainnya, runtuhan rumah, itu telah kita jelaskan. Kemudian keadaan yang lain yang telah dijelaskan pula, keadaan al-mafqud, yaitu orang hilang, entah itu dia sebagai pewaris atau sebagai ahli waris. Kemudian yang terakhir atau sebelum akhir telah kita jelaskan tentang keadaan al-hamil, janin dalam kandungan. Dan malam ini kita lanjutkan keadaan yang keempat dari keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh al-ulama, yaitu irsul khunsa al-mushkil wa musyarikihi. Jadi hak dan bagian waria atau banci al-mushkil. Al-mushkil ini yang tidak diketahui kejelasannya, tidak diketahui kejelasannya, apakah laki-laki ataukah wanita. Wa musyarikihi, dan juga yang ahli waris yang atau ahli waris yang lainnya yang menyertainya. Jadi jika ada khunsa al-mushkil, waria yang tidak diketahui, apakah laki-laki atau wanita, dan juga keadaan mereka yang bersamanya, ahli waris yang bersamanya. Allah subhanahu wa ta'ala atau sunnatullah azza wa jal menciptakan laki-laki dan wanita, dan tidak ada antara keduanya. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Hakikatnya sunnatullah azza wa jal, Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Dan ada keadaan yang jarang sekali terjadi, yaitu al-khunsa al-mushkil, seorang yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin dan keduanya fungsi. Yaqul al-muallif menjelaskan tentang hal ini. Ini kita kasih gambaran bahwasanya ajaran Islam
Al-ulama ahlul ilmi telah menegaskan, menjelaskan banyak hal. Bahkan keadaan-keadaan tertentu dalam bagian masalah warisan ini pun, seperti al-hamil yang telah kita jelaskan, janin dalam kandungan, dan juga yang akan kita sampaikan di sini tentang hak dan bagian waria, dijelaskan oleh al-ulama. Yaqul al-muallif, sebelum dijelaskan, dan nanti kita kasih gambarannya secara global tentang hal ini. Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala tentang al-khunsa ini, yang dimaksud dengan khunsa di sini adalah adamiyun fihi udwa al-zakari wal-unsa. Bani Adam, anak Adam, manusia yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin. Yang tidak diketahui dengan jelas apakah laki-laki atau perempuan. Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang al-khunsa al-mushkil. Man la yu'rafu adzakarun huwa am unta. Yang tidak diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Adapun yang banyak kita lihat, dan ini diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana di akhir zaman juga akan banyak bermunculan mereka yang menyerupai wanita, yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita, bahkan sampai merubah kodratnya. Ini yang mendapat laknat dari Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam hadis la'anallahu al-mutashabbihina al-mutashabbihati minan nisa'i bil-rijal wal-mutashabbihina minal-rijali bin-nisa'. Yang demikian, yang memang kodratnya laki-laki, namun dia merubah ataupun berlaku sebagaimana wanita, yang demikian tidak dikatakan khunsa muskil, melainkan mendapatkan hak sesuai dengan dia laki-laki. Sebaliknya, kalau dia wanita, kemudian dia merubah perilakunya sebagaimana laki-laki, menyerupai laki-laki, dalam hukum tetap dihukumi sebagai wanita. Jadi yang demikian, at-tashabbuh, menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita, ataupun wanita yang menyerupai laki-laki, yang merubah kodratnya, ini yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini bukan termasuk dalam bahasan al-fawaid, namun kita ingatkan akan hal ini, yang demikian mendapatkan laknat, mendapatkan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh al-muallif, sebelumnya kaitan dengan hukum-hukum al-khunsa al-mushkil dijelaskan oleh al-allamah Ibn Utsaimin, ada dua hal. Yang pertama, ada jenis hukum-hukum itu yang tidak terkait dengan laki atau perempuan. Maksudnya hukum Allah Azza wa Jal. Ada hukum-hukum Allah Azza wa Jal, sebagaimana zakat misalkan, terkait dengan harta, zakat al-mal. Demikian pula zakat fitrah,
yang demikian tidak dibedakan antara laki dengan perempuan, sehingga al-khunsa muskil pun tetap bila mana memiliki harta dan kena sudah sampai nisabnya, sudah genap satu haul, maka wajib zakat. Demikian pula zakat fitrah. Dan ada di antara hukum-hukum Allah Azza wa Jal yang dibedakan antara laki dengan perempuan. Di antaranya tentang aurat, misalkan aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Demikian pula kaitan dengan pembagian warisan atau hak waris. Sehingga dalam hal ini al-khunsa al-mushkil mesti dilihat kejelasannya, kemana dia kecondongannya. Kemudian disebutkan oleh Al-Ustaz Abdul Samad Muhammad Al-Khatib tentang kemungkinan adanya al-khunsa itu kalau dilihat dari sisi faraid. Ada empat sisi yang bisa di yang memungkinkan dimasuki oleh al-khunsa, yaitu sisi anak, artinya khunsa sebagai anak, al-bunuwa. Kemudian dari sisi al-ukhuwa, saudara, masih kemungkinan. Kemudian dari sisi al-umumah, paman. Al-ukhuwah ini nanti mencakup saudara dan keponakan-keponakan. Al-umumah mencakup paman dan juga sepupu-sepupu. Kemudian al-wala, al-wala budak yang dibebaskan. Adapun sisi yang tidak mungkin dimasuki dalam al-fara'id tentang khunsa, yaitu al-ubuwah. Tidak mungkin al-khunsa sebagai ayah atau ibu, karena kalau dia sebagai ayah, otomatis dia memiliki anak. Fala yakunul abawani wazzawjan. Tidaklah mungkin al-khunsa al-mushkil ini sebagai ayah atau ibu, atau suami atau istri. Ini dari sisi al-fara'id. Mengapa? Karena kejelasannya, oh ini menikah laki dengan perempuan. Oh ini memiliki anak, otomatis ayah atau ibu. Kemudian al-khunsa, yaqul al-muallif, lil-khunsa halatan. Bahwasanya al-khunsa ini ada dua keadaan. Ini yang kaitan erat dengan faraid. Keadaan yang pertama, keadaan yurja inkishafu amrihi fiha, artinya keadaan diharapkan ada harapan kejelasannya. Ada harapan kejelasan. Kejelasan artinya kejelasan laki atau perempuan. Baik itu dengan dilihat dari mana dia buang airnya. Jika dia buang air dari kemaluan laki-laki, maka dia laki-laki. Jika buang air dari kemaluan perempuan, maka dia perempuan. Atau dilihat pula apakah dia
mengeluarkan mani sebagaimana laki-laki atau dia al-haid sebagaimana wanita. Ini tanda-tanda yang diharapkan akan ada kejelasannya. Jika ada tanda-tanda demikian, maka bisa diketahui dan diharapkan kesembuhan ataupun kejelasan al-khunsa tadi. Jika telah ada kejelasan, maka dihukumi sesuai dengan kejelasannya. Artinya apa? Jika waria tadi haid, katakanlah, maka dia digolongkan wanita dan dia mendapatkan hak sebagaimana wanita atau sebagaimana perempuan. Jika anak atau saudara atau yang lainnya. Jadi jika dia mengeluarkan air mani misalnya sebagaimana laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Keadaan yang kedua yaitu keadaan di mana tidak diketahui dan tidak ada harapan. La yurja inkishafu amrihi fiha. Tidak ada harapan diketahui keadaannya. Apakah laki-laki atau perempuan? Karena yaitu buang airnya, buang air kecilnya dari dua alat tadi, dan juga tidak ada tanda-tanda yang menguatkan salah satunya. Baik itu dia meninggal sebelum balig atau saat masih kecil atau sebelum ada kejelasan, sebelum ada kejelasan keadaannya. Keadaan yang pertama, keadaan bila mana khunsa diketahui kejelasannya, maka dalam hal ini tidaklah dikatakan khunsa al-mushkil, atau telah diketahui kejelasannya maka dihukumi sesuai dengan kejelasannya. Namun apabila tidak diketahui kejelasannya, artinya keadaan yang kedua, maka dalam hal ini dihukumi khunsa al-mushkil, dan dalam hal ini ahlul ilmi ikhtalaf. Bagaimana memberikan hak warisnya? Madzhab al-a'immah, di sana ada empat madhab, baik Abu Hanif, Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Dalam hal ini memiliki ketentuan-ketentuannya. Namun secara umum, keadaan hak waris al-khunsa al-mushkil bisa diprediksikan, diestimasikan dengan beberapa hal. Yang pertama, ini kaitan dengan penyelesaian pembagian hak, baik itu khunsa itu khususnya. Yang pertama, dia dianggap laki-laki, satu laki-laki dianggap. Estimasi yang kedua, dianggap seorang perempuan. Yang ketiga, dia diestimasikan laki-laki lebih dari satu. Yang keempat, diestimasikan perempuan lebih dari satu. Dan yang kelima, antara sama antara haknya jika laki atau perempuan. Kemudian di sini al-muallif, al-allama, al-ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Katib
menjelaskan bagaimana keadaan ahli waris yang bersamanya. Keadaan ahli waris yang bersamanya. Artinya, jika Al-Khunsa ini sebagai anak, Al-Khunsa Al-Mushkil anak, sedangkan di sana ada anak laki-laki dan anak perempuan juga, bagaimana kita memberikan hak-hak, anggaplah seorang meninggalkan tiga anak, laki-laki, perempuan, dan satunya Al-Khunsa Al-Mushkil. Al-Khunsa Al-Mushkil. Bagaimana kita memberikan hak-hak mereka? Karena nantinya hak Al-Khunsa Al-Mushkil ada pengaruhnya dengan hak ahli waris yang lainnya. Dalam hal ini, mereka ahli waris yu'amal Al-Khunsa, demikian pula yang lainnya, semua ini diberi keadaan yang paling kecil haknya. Yu'amal Al-Khunsa wal-musyarikuna bil-adhar. Jika ada harapan kejelasan misalkan, atau tidak ada harapan namun hendak dibagikan kepada kedua atau ahli waris yang lainnya, maka dalam hal ini dilakukan pembagian hak yang paling sedikit dan disisakan nantinya. Anggaplah yang pasti laki-laki bagiannya dua, perempuan bagiannya satu. Jika di sini dianggap perempuan bagiannya satu, bagian yang paling untuk bagian bagaimana kita menghitungnya? Anggap di sini dua, dua, satu. Artinya bagian laki-laki dua bagian, bagian perempuan satu bagian. Sehingga sisanya ditangguhkan sampai ada yuqaf al-baqi li tawzi'i ala mustahiki. Artinya pembagiannya hampir sama sebagaimana bab al-mafqud atau bab al-hamil yang telah kita jelaskan. Adapun jika al-khunsa betul-betul tidak diketahui kejelasannya laki atau perempuan, atau dia meninggal masih kecil dan dia memiliki hak waris, mazhab al-Imam Ahmad menjelaskan dia diberi hak separuh bagian dari laki-laki dan separuh bagian dari perempuan. Separuh bagian dari laki dan separuh bagian dari perempuan. Baik. Kemudian di sini al-muallif menjelaskan beberapa hal. Yang pasti hal-hal yang disampaikan di sini adalah ijtihadat al-ulama ahlul ilmi dalam menyelesaikan banyak hal. Namun masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-allamah Ibn Utsaimin, masalah al-khunsa al-mushkil qalla wuqu'uhu. Qalla wuqu'uhu. Jarang sekali kejadiannya. Jarang sekali kejadiannya. Maka makanya al-Allamah Ibn Utsaimin pun tidak menjelaskan secara lebar tentang hal ini, dan beliau mencukupkan dengan kitab-kitab yang dijelaskan oleh al-fuqaha dan ahli al-fara'id. Baik. Jadi kesimpulan masalah al-khunsa ini,
gambaran sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya ahlul ilmi al ulama telah menjelaskan dengan ijtihad-ijtihad mereka dan meskipun di sana ada sedikit khilaf, namun telah dijelaskan dengan gamblang tentang hak dan bagian waris al-khunsa atau wariyah. Baik. Adapun di sini contoh-contoh. Baik, bismillah. Gambaran contohnya, penyelesaiannya dan pembagian hak yang ditangguhkan tadi sama sebagaimana bab al-mafqud, orang hilang, ataupun al-hamil. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, dilihat keadaannya, diperkirakan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, atau dianggap sama. Nah, ini bagian akhir dari bahasan kitab ini, dan tidak ada contoh-contoh yang lebih dari ilmu alif, melainkan masail tawakkuat, masail-masail yang mungkin saja terjadi, dan mungkin bahasan kitab Al-Fawaid ini kita cukupkan bahasannya sampai di sini, dan insya Allah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan tulisan Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Asy-Syamsan Hafizahullah, yaitu kitab Taqribul Fawaid, masih tentang Al-Fawaid, namun insyaAllah kita akan ganti kitab. Dan demikianlah apa yang dilakukan oleh ahlul ilmi. Ketika selesai satu kitab, pindah ke kitab yang lainnya dengan topik-topik yang mendekati atau topik-topik yang sama mungkin. Jadi insyaAllah di pertemuan mendatang kita akan jelaskan lagi tentang Al-Fawaid, namun melalui kitab Al-Ustaz Dr. Abdurrahman Asy-Syamsan Hafizahullah, biiznillah, insyaAllah ta'ala. Baik, mungkin kita buka untuk sesi soal, atau kita kasih gambaran dahulu sedikit tentang kitab Al-Ustaz Abdurrahman Asy-Syamsan. Kitab insyaAllah yang akan kita bahas selanjutnya adalah kitab tentang Al-Fawaid, yaitu Abdurrahman Asy-Syamsan, kitab Taqribul Fawaid, mendekatkan, artinya memahami Fawaid dengan dekat. Beliau menulis kitab ini ada dua latar belakang sebetulnya. Beliau menjelaskan pentingnya ilmu Al-Fawaid, karena ilmu Al-Fawaid ini termasuk ilmu-ilmu agama yang penting untuk diketahui, bahkan wajib dijelaskan kepada manusia dan diajarkannya, lebih-lebih di masa kini. Karena banyak manusia yang telah berpaling dari agama Allah Azza wa Jal. Banyak yang meninggalkan al-amal, beramal dengan hukum Allah Azza wa Jal, baik dalam fawaid ataupun yang lainnya. Kemudian juga sedikit sekali penuntut ilmu yang takhasus mempelajari ataupun mengambil spesifikasi atau mempelajari ilmu ini. Jadi kebanyakan penuntut ilmu tidak mau ataupun
enggan mempelajari ilmu ini dengan anggapan susah. Maka beliau menulis untuk pemula, penuntut ilmu khususnya, kitab ini. Dan beliau menjelaskan dalam mukaddimahnya bahwasanya tidaklah akan lurus keadaan manusia, tidaklah akan baik keadaan manusia kecuali dengan tunduk dan patuh kepada hukum Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Mukaddimah yang diawali oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Syamsan Hafizahullah, la tastatimu halun nas illa bidhulli wal khudu'i wal maskanah li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Tidaklah akan baik keadaan manusia kecuali dengan tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Wala yumkinu an yakuna dhalika illa bita'allumi ma syara'ahu lahum rabbuhum. Dan tidaklah mungkin hal ini bisa dilakukan kecuali dengan mempelajari apa yang Allah syariatkan kepada mereka, mengilmuinya. Maka dari itu, fala yastati'una an ya'ishu biduni al-ilmi syar'i. Tidaklah manusia itu akan bisa hidup dengan baik tanpa ilmu syar'i. Intinya, ilmu syar'i ini hendaknya dipelajari. Baik ilmu tentang aqidah, tauhid, ilmu tentang ahkam, ahkam salah, ahkam zakat, as-siyam, hukum-hukum, dan juga muamalah. Demikian pula juga akhlak. Ini yang wajib untuk dipelajari. Dan diantaranya adalah al-fara'id. Al-fara'id. Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini dan keutamaannya, yang mungkin insyaAllah kita akan jelaskan di pertemuan mendatang. Kaitan dengan pentingnya ilmu ini, kita akan memasuki kitab yang baru, pentingnya ilmu ini, ilmu al-fara'id dan keutamaannya, dan bab-bab yang akan dijelaskan oleh al-muallif. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Azza wa Jal. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal tambahan ilmu dan taufiknya untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sedikit nasihat khususnya kepada penuntut ilmu kaitan dengan bahasan fara'id, bahasan yang telah lalu ataupun bahasan yang akan kita bahas insyaAllah. Hendaknya al-jid wal-ijtihad sungguh-sungguh dalam masalah ini. Artinya, penuntut ilmu yang mana ilmu ini akan langka karena jauh atau jarang diamalkan, dijauhkan oleh masyarakat atau tidak diamalkan, maka sejatinya penuntut ilmu lebih memberikan porsi khusus untuk mendalami atau mempelajari ilmu ini. Dalam hadis yang dilemahkan, memang hadisnya lemah, awwalu ma yunsa, ilmu ini akan dilupakan. Maka dari itu, insyaAllah bahasan kita mulai dengan bab yang akan datang, insyaAllah kitab yang baru, untuk ditekuni,
bab-bab yang akan dibahas, dan semoga kita diberi tambahan ilmu dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dalam melaksanakan ilmu yang kita dapat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.